Oh, berkaseran. Nuhun, mangga atuh Ibu. Oke, udah terlihat ya yang akan kita tuju. Listrik terus lebat. Masih alhamdulillah nguping. Secara data sarada ka. Nuhun, ka abdi katinggal kieu, katinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wargi Kang Asar, jumpa lagi di vlog Sejuta Asar dan Realita Kang Asar Vlog. Di kesempatan kali ini kita akan berkunjung dan silaturahmi ke perkampungan serta pedesaan khususnya yang berada di Jawa Barat Indonesia untuk melihat aktivitas warga, mengetahui kearifan lokal yang masih terjaga dan menikmati suasana alam sekitar kampung. Oke wargi Kang Asar, di konten kali ini Asar mau menuju satu kampung nih. Menurut informasi dari warga, ini nama kampungnya Kampung Cijeruk, Desa Cinta Asih, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Indonesia. Oke, Asar penasaran, pingin mengetahui keadaan kampung ini. Ya, sepertinya dibilang kampung ya kampung ini, tetapi hanya ada beberapa rumah yang ada di pinggir sawah di bawah bukit begitu. Yuk, seperti apa Kampung Cijeruk ini? Mari kita lihat langsung ke lokasinya. Bukan Ibu, mau di mana Ibu teh? Oh, berkaseran. Nuhun, mangga atuh Ibu. Bahasa Indonesia apa ya? Rapuh, sudah agak rapuh gitu, tapi mudah-mudahan Asar bisa nih. Ibu udah lancar banget nih barusan, tapi Asar nggak tahu. Yuk teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini agak-agak ngeri-ngeri sedap nih. Coba ini lihat, kalau kita Asar lihat, ini kita sudah mulai tetap jembatan yang mudah. Oke, kita lanjut nih. Ini namanya katanya, tadi Asar nanya ke warga, ini sungai Cipancong kalau dari atasnya, tapi kalau dari sininya ini masuk ke sungai Cijeruk, teman-teman Asar ya. Di Kang Asar ternyata sawah di sini cukup berundak ya. Tapi kalau lihat padi ini berbeda, ada yang sudah mau mekar, tapi juga ada di sana tuh kameramen lihat, ada yang sudah mau menguning alias bakal lagi juga panen. Kenapa Kang? Ya lumayan ya, walaupun baru jalan sedikit juga lumayan. Ini faktor U. Apa itu Kang? Usia. Oh. Kameramen pura-pura nggak tahu nih. Oke wargi Kang Asar, kita sudah sampai nih di Kampung Cijeruk. Mudah-mudahan nanti warganya pada ada nih, tidak ada begitu. Oke, ternyata ini ada ayam jago nih, orang yang punyanya ada nggak ya? Bagus ayam jagonya ya. Oke, ada juga ini kambing nih. Oh, ternyata ada yang punya tuh. Nah, kita sapa dulu pagi Kang Asar. Assalamualaikum. Giring silaturahmi ya Ibu, depan kan Abi Asar. Sekarang Ibu saha? Ibu
Ibu-ibu. Ibu-ibu. Mun. Aras ibu-ibu ya teh kampung Cijeruk. Mun. Aya sabaraha bumi ibu ya? Dua sareng ibu. Oh, dua. Ibu mana ya? Duh ternak oge si ibu sae. Seueur ternakna muhun-muhun. Oh gitu. Listrik tuh selebet ibunya tadinya? Listrik tuh selebet? Seperti yang nama. Oh, jadi itu kabel nama terus listrik mah terus nyala tapi nyolok gitu nya. KWH nama teh acan lebet ka dieu. Lebet. Meser ka bana. Oh, terus. Sabar aku. Buka 100 juga tebing itu paling gitu. Acan nu ditihang namanya rencana. Oh gitu, tihang nama teu acan mun pangitu nyolokeun ka dieu nya punya. Terus. Dupi sari dinten warga di dia karena tani ibu. Oh aya ieu kanggo macul panginten damelnya ada damel pami tanur gitu. Di tanur abdi si abah kuli macul. Oh gitu res. Oke, wargi Kasar ternyata di kampung Cijeruk ini mayoritas mata pencaharian atau sumber pendapatan yaitu kerja ngegarap sawah ya. Artinya kameramen apa kira-kira itu namanya? Petani apa kan? Ya buruh tani ya. Buruh tani mungkin buruh tani. Tapi ibu gaduh sarang. Gaduh sakit. Alhamdulillah kedip. Gitu, Mun. Itu warga Kasar di kampung itu begitu. Jadi sebenarnya ini punya sawah, tetapi beliau juga tidak pernah tidak mau kalau ada yang minta bantuan untuk mengerjakan sawahnya tetangga atau orang lainnya, Bu ya. Oke, warga Kasar. Itu bincang-bincang Asar di kampung ini. Kita akan lanjut ke lihat keadaan rumah yang lainnya. Siapa tahu nanti ada yang bisa digali lagi dari warga di kampung Cijeruk ini. Oke. Sebelum kita lanjut, jika wargi suka dengan video Kang Asar, silakan like, komen, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Wah, nuju naon, Pak? Oh, nuju naon eta tadi sebatasnya, Pak? Ya di ayun. Di ayun ya. Oh, engke teh panginten dipotong nya. Pami bade di sadap mah dipotong pangintennya. Oh, muhun. Lah, dipotong di luhur kaung. Muhun. Atau sering sih gitu, Pak? Atau sering teh? Oke, wargi Kasar di kampung Cijeruk ini Allah takdirkan Asar ketemu sama orang tua nih, sepuh ya. Dari ibu yang Asar tadi ketemu nih, ibu ini nih. Ini putranya, kalau ini adalah ibunya. Alhamdulillah tidak ada yang kebetulan, pasti Allah sudah takdirkan Asar dipertemukan nih. Assalamualaikum ibu. Giring silaturahmi depangkeun abdi Asar. Sareng ibu saha? Sarang ibu abisan namina ibu nea. Mohon ibu nea teh leungih di dieu nya. Leungih di dieu ibu nea teh.
Mungun. Luar biasa ya Ibu Neha. Lenu putra weh. Ya, oh iya tenu putra iya teh. Lenu dia teh. Nyalira ya tapi sana putra nak. Nyalira weh. Oke wargi kasar ternyata ini si Ibu Neha ini mendiami rumah yang dikasih oleh anaknya. Sungguh soleh dan soleha ya anaknya bisa memberikan tempat tinggal buat Bu Neha. Oke, Ibu teh sawios apa mabli surat-surat kalebet? Ningali dilebetnya, mohon biasnya, mohon hatur nuhun satu acana. Wargi kasar kita lihat ke dalam rumahnya Ibu Neha yang ada di Kampung Cijeruk ini. Mari. Oke, wargi kasar kita bincang-bincang nih sama ibu siapa tadi? Ibu Nea. Ibu Nea. Oh, ibu Nea. Punten ibu Nea. Ya, nanti yuswa atau seberapa tahun ibu teh? Atau 80? 80. 80. 80. Tapi masih jag-jag ketinggalan sama ibu. Luar biasa ibu. Alhamdulillah. Kuping masih lancar ibu. Masih alhamdulillah nguping secara datu sarada ka mun ka abdi ketinggal ecek teh jelas terus teningal tepat tiningal gitu mun tapi kuping mah alhamdulillah nya bunya alhamdulillah ibu waos atau seet alhamdulillah tuh waos masih kene wargi ngasar ibu ini luar biasa pendengarannya masih kuat kemudian cuman agak terganggu mungkin matanya aja. Gigi juga masih tumbuh, masih ada maksudnya gitu ya. Ibu nuju sehat ya nanti ibu. Sehatnya alhamdulillah, ya rabbil alamin tuh ibu. Ibu tanya lira atau si bapak? Lira atau pupus. Oh, sebar alami ibu. Tos aku tilu tahun. Tilu tahun aku mungun. Oh gitu. Yang satu sak. Putra ngan ukur 2. Oh, putra teh 2. Di mana nah teh putra? Ieu hiji. Oh, ieu hiji. Ibu di pentas hiji. Oh, di pentas mau. Istri. Wah. Alhamdulillah wari kasar ibu ini alhamdulillah gitu ya. Iya. Putra putrana saroleh gitu kan. Alhamdulillah. Di punut teh ku putra sareng abdi we gitu di iya. Diangken. Kan ibu alim. Ya. Nah, abdi yang naros sih kak ibu. Ya. Naon margina bu, sepuh biasa. Nama sok alim gitu pemedia ya. Diangken. Yang ngahi iji sarang putra. Sok yang nyalira. Kunaon ya. Tak bu? Duka. Pagi kasar, duka. Ibu agak bingung gitu. Kayaknya ya. Kalaupun saya nanya ke ibu-ibu yang lain juga pasti gak bisa jawab. Kenapa? Karena pada dasarnya ibu-ibu ini pinginnya mandiri gak mau ngerepotin anaknya kayaknya kayak gitu sih. Ya bu ya? Iya. Alim ngerepotkan ya bunya. Mohon tuh gitu. Kalau orang tua ke anak biasanya diajak itu nggak mau ngerepotin. Tapi kalau anak ke orang tua dulu sangat ngerepotin ya. Tapi mudah-mudahan anak-anak di seluruh Indonesia senantiasa berbakti kepada ibunya, sayang sama ibunya yang dulu pernah merawatnya sehingga sampai dewasa. Jangan lupakan jasa ibu karena sehebat apapun Anda tidak akan pernah hebat kalau tanpa seorang ibu, jasa seorang ibu maupun seorang bapak. Bagi yang ibunya sudah meninggal, Asar berharap tolong didoakan karena doa anak soleh insya Allah akan ketemu sedekah jariah dan ilmu yang dimanfaatkan. Nah, itu ya teman-teman. Bu, sana sekarang utami ya abdi teh ya. Margi bade ngabujeng deui ka tempat sanes. Hatur punten pisan tos ngawagel, pamugi abdi tiasa penak deui, tiasa silaturahmi deui sareng ibu. Mohon. Ibu. Ibu atuh di kantun ibunya. Insyaallah mudah-mudahan di sanes waktu abdi tiasa ka didenya ibunya. Iya. Mohon. Hatur nuhun ibu. Mangga assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuju ten wae eta kosong ngening teh cai-cai atuh. Cekap ibu cekap mohon hatur nuhun. Dayo putra. Iya teh putra. Oke wargi kasar, ternyata warga di kampung Cijeruk ini alhamdulillah ada musolan. Musolan seperti ini tuh, lihat dari luar teman-teman. Asal penasaran pengen lihat ke dalam kayaknya nih. Seperti apa musolannya? Bismillah. Assalamualaikum. Oke. Warnanya kecil tapi cukup bersih.
luar biasa warga di kampung Cijeruk ini. Oke, warga Kang Asar, segitu dulu video Asar kali ini. Semoga bisa menghibur dan menginspirasi warga Kang Asar dimanapun berada di seluruh Indonesia. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Semoga penonton setia Asar dilapangkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dan diberkahkan di sisa umurnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.